Oke guys, finishingnya udah beres guys. Jadi penampakannya seperti ini. Jadi kita bisa bawa MTB 2, road bike 1 dan orang 1. Man mau naik ke man di situ man? Wah, tembus speed. Tuh, mantap guys. Ini kita lagi pembuatan briketnya dulu guys, buat bawah. Man, mau cair man. Oke guys, jadi ini briketnya seperti ini guys. Ini buat nanti di bawah. Ternyata masih panas guys, karena baru dilas. Nah, ini nanti buat di bawahnya guys seperti ini. Ini buat nempel nanti ke sasis. Ini masih bergerigi guys, karena belum finishing. Nanti kalau setelah finishing kita videokan kembali guys. Oke. Dari itu Upi sedang membuat briket yang satu lagi. Dan ini mandor man. Mandor. Oke guys, kita dulu guys. Nanti ini akan dipasang di sana guys. Mantap. Ini guys, ini jadi nanti tempat nempel briketnya di sini guys. Tuh. Kita menggunakan baut 14 baja. Tapi ya baja. Mantap. Itu ada suara anak kecil yang menangis guys karena kepanasan guys. Nah nanti di sini guys. Oke guys, setelah bikin briket, jadi briketnya guys tuh ditempel guys sini guys, nih tuh ditempel guys, lihat kelihatan gak guys? Nah, kelihatan ya guys ya tuh. Briketnya guys, jadi nanti begini guys keluarnya guys. Mantap ini guys. Jadi ini tidak usah beli dari Cina, beli dari Amerika, kita bisa buktikan bahwa orang Indonesia juga bisa bikin apapun. Luar biasa ini Upi. Mantap guys tuh. Ini nanti tinggal pasang satu lagi di sana guys. Nih di sini tuh sebenarnya ada cecentil guys, seperti ini nih, tuh guys. Pi di sini Pi, tuh gini guys, ya. Jadi ini tinggal dilaskan lagi seperti itu guys. Tuh, jelas guys ya, jelas ya. Kalau ada pertanyaan di kolom komentar aja guys. Ini guys untuk pemasakan briket yang kedua guys. Kalau yang briket ini kan sudah jadi nih. Ini sudah kuat sebenarnya guys tuh. Tapi tetap guys, kekuatan hanya milik Allah. Jadi kita ini memastikan apa? Menjalankan syariat. Tetap aja kuat dan tidak nama tergantung izin dari Allah guys. Luar biasa ya. Ini Bang Upi. Jadi kalau mau bikin ke Bang Upi saja guys. Luar biasa ini Bang Upi. Luar biasa. Tapi ini belum beres guys, ini baru kuda-kuda. Oke guys, nih setelah pemasangan kuda-kuda, kita melakukan pengoboran lagi guys. Nih di sini guys. Nih. Jadi nanti ini biar bisa dibongkar pasang guys. Mantap guys. Ini dua-duanya dibor ya guys tuh, atas bawah. Oke guys, ini gawangnya udah jadi guys. Jadi sekarang kita bikin rak belakangnya ini guys. Nih. Jadi nanti ini untuk ban sepedanya guys.
Ini 60 cm guys. 60 cm semuanya guys. Nanti kita pasang di sana guys. Mantap. Oke guys, ini kita coba gayorannya guys. Oh ya, betul sekali. Tahan man. Tahan man. Nah, ini nanti ditali ke situ ya. Coba kalau dibelokkan stangnya gimana, Pi? Oh, nanti mah begitu, Ketang. Soalnya lamun dua sepeda. Ya. Kalau satu sepeda begini berarti. Sip lah. Sip. Lahan Pi, lahan Pi lah. Terus kalau udah ininya yang misalnya bisa digunain Pi. Oi, canggih Pi. Mantap lah udah. Oke guys, sekarang kita coba yang road bike. Nah, jadi kalau road bike nanti di sini ditali ya. Begitu Pi. Coba kalau di pinggir gimana? Set. Oh. Jadi kayak bisa ditalian ke sini. Nih. Ya. Tali ke dia tuh. Set. Oke guys, sekarang kita pemasangan twing. Nah. Ini pertama-tama kita pasang kuda-kuda dulu. Ya, Pi, begitu. Di mana? Wah, man ke sini keluar, man. Nah, gitu man. Nah, udah diam nih. Di sini pasangnya guys. Tuh. Ke situ guys. Nanti sampai ini terpasang lah gitu ya. Jadi ini kuda-kudanya begitu guys. Nah ini kasih lap dulu biar tidak terjadi kebaredan. Guys, setelah pemasangan tadi twing bawah, sekarang kita memasang atasnya guys. Cuman terus kan. Nah. Sip. Sip guys. Mantap tepi. Langsung kita baut guys. Ini boleh pakai ini. Nih. Biar Upi tidak cangkeu. Nah. Jadi begitu guys, pemasangannya pakai kardus dulu. Biar tidak ada kebaredan. Meskipun ini mobil untuk bertarung zaman ya. Tapi harus bagaimana? Keapikan. Awas man, kesini man. Gimana Pi? Udah sip? Nah, ini tinggal pakai baut di sini, guys. Itu guys, ya. Ini udah hampir selesai. Guys, sekarang tinggal di pagah-pagahan atau di kunci guys. Tuh. Kelihatan guys. Nah, dari sini kelihatan. Sip. Ya. Wah, kenapa itu oyag? Mobilnya yang oyag. Itunya. Oh, ininya belum, Pi. Nah, ininya guys di pagahan lagi. Atasnya. Sip.
guys. Udah sipi lah. Ini udah kencang. Sudah. Oke guys, sekarang pasang ininya guys. Nih. Ini harus pas dua-duanya guys. Set. Sip. Tuh. Tuh guys. Terus penyangganya guys, jangan lupa. Agaknya. Pi naik pi. Oh. Anak-anak pi. Bismillah. Dengan izin Allah, insyaallah kuat. Wah, unuk-unukan guys. Unuk-unukan. Guys pi, guys pi. Oke, oke. Sekarang sepedanya guys. Sepedanya guys sekarang guys. Wah. Dinaikkan. Di sisi mana ya? Di sisi belah sini guys. Nah. Dimasukin bannya. Sip. Nah. Sip. Belok ke sana ya. Nih, begitu guys ya. Kita ambil tali dulu. Oke guys, finishingnya udah beres guys. Jadi penampakannya seperti ini. Jadi kita bisa bawa MTB 2, road bike 1 dan orang 1. Man mau naik ke man di situ man? Mantap guys. Nah, begitu guys. Ini cuman modal 500.000 guys. 500.000 kalian bisa bikin anhang atau rak sepeda seperti ini. 6 orang juga masuk ya bisa. Bisa. Begitu guys ya. Dan jangan lupa guys. Ini guys, lihat. Nih, ada tali di sini guys. Tuh, jangan lupa itu. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Selamat mencoba dan selamat berlibur. Nanti ini di tali guys ya. Ini pakai tali ini. Tapi tidak juga udah. Woi. Udah enggak apa-apa guys. Enggak juga. Mantap guys.